Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi dengan channel Mas Komar Huda ya. Disiarkan secara tidak langsung dari pintu masuk terminal Purabaya pada hari Minggu tanggal 9 Juli tahun 2023 ya. Ini pukul 4 lebih 45 menit kita akan pantau kedatangan di hari Minggu sore ini diawali sinar mandiri mulia. Oke, simak video ini sampai selesai. Pukul 4 lebih 45 menit ya, ada bus kota laju Sri Kandini dari JMP Viatol. Disusul Pandawa 87 Arsenal, persiapan berangkat teman-teman. Surabaya Jakarta, ini suite family atau suite class ya. Persiapan berangkat. Ini pukul 4 lebih 46 menit ada Mira Surabaya Madiun Solo Jogja. Dari kota Solo Jogja ini teman-teman. Pukul 4 lebih 49 menit Harapan Jaya BBC ya, dari Trenggalek via arteri ini. Wih, langsung sesi. 4 lebih 49 menit ada Banyuasin, ini AKSNR ya, Patas Surabaya Madura. Ini kayaknya kosongan, persiapan berangkat teman-teman dari markas dari Bedaeng. Persiapan berangkat ini Yusul Mira, Surabaya Madiun Solo Jogja, ini juga persiapan berangkat. Pukul 4.50 menit ada Bagong Patas dari Tulungagung teman-teman. Kita lihat penumpangnya terpantau full ini. Disusul bus Trans Jatim ya. Wow, penumpangnya berdiri nih. Pukul 4 lebih 53 menit teman-teman ada Sinar Jaya suite class Malang Surabaya Jakarta Bogor ini. Penumpangnya juga terpantau sudah ramai dari Malang. 4.53 menit ada Bagong AC tarif biasa atau ekonomi dari Malang via tol Karanglo. Wow, penumpangnya full sih ya teman-teman, ini ada di depan. Pukul 4 lebih 54 menit ada Manggala, ini masih dari garasi ya, persiapan berangkat ini Surabaya Malang aja ya. Belakangnya ada Eka Cepat. Dari Semarang ini. Rumah juga masih lumayan masuk terminal Surabaya. 4 lebih 56 menit ada Mira. Gua bisa u. Mira dari kota Solo Jogja. Disusul Pelita Mas ya, atas dari Madura ini teman-teman. Dan langsung diikuti oleh bus kota JMP Viatol. Rumahnya ramai ya ini dari JMP. Pukul 4 lebih 58 menit ada Putra Mas dari Bojonegoro, armada terbarunya Mac facelift. Rumahnya terpantau ramai di susul Damri dari Bandara Juanda. Rumahnya juga ramai dari bandara. Dan ada si Patas ya dari Malang. Rumahnya juga lumayan ramai. Di susul Surabaya Pusat Pustayu ini. Dari Jalan Raja Wali menuju Terminal Purabaya via arteri atau via Jalan Darmo, jalur tengah. Penumpangnya ramai teman-teman di hari libur ini. 4.59 menit ada bus Trans Jatim tujuan Terminal Mundar dari Porong. Lebih 59 menit ada Aneka Jaya Patas ini dari Pacitan. Jatuh panjang, wow, penumpangnya terpantau full teman-teman. Susul Restu Agung dari Jember ekonomi. Pukul 5 tepat ya, ada bus kota dari Beratang Bungurasi. Ini dari Beratang menuju Terminal Purabaya Bungurasi sini ya.
disusul Cukung Rayu, Surabaya, Jogja, Bandung ini dari Bandung, 3-4. Nah, di belakang ada Tenter Mac Facelift ya, ini kok dari kiri ya. Apakah ini persiapan berangkat teman-teman Tentermnya? Wow, iya ini kayaknya baru pariwisata ini. Ada tulisannya pariwisata. Terus buat ngelain langsung mungkin ya. Atau cuma sekedar mampir. Belakangnya langsung ada Jaya Utama Indopatas dari Jepara. Wow, ini kayaknya persiapan berangkat ya. Ini biasanya berangkatnya itu setelah maghrib ya. Wow, dari Jepara ternyata, mohon maaf ada penumpangnya. Dari Jepara ternyata, penumpang juga lumayan ramai nih. 5 lebih 1 menit ada Mira. Persiapan berangkat menuju Surabaya, Solo, Jogja. Wes, dari garasi. Pukul 5 lebih 2 menit ada Mergojoyo. Aset terbiasa dari Bojonegoro. Lebih 3 menit ada Bakong dari Pareng Blitar ini. Penumpangnya masih ada yang berdiri. Ini pukul 5 lebih 4 menit ada Mawar ini persiapan berangkat Surabaya Jakarta. Lebih 4 menit ada 27 Trans Apollo Malang Poris. Lebih 5 menit ada Indonesia ya dari Semarang via Tuban ekonomi. Permanya lumayan ini. Pukul 5 lebih 5 menit ada Restu Panda Patas dari Ponorogo ya, ini via tol panjang. Penumpangnya rame dari Ponorogo. 5 lebih 6 menit ada bus Trans Jatim tujuan Porong. Dari Gresik ya kalau tujuan Porong, mampir terminal Purabaya dulu. Penumpangnya berdiri, moyong-moyong ini. 5 lebih 6 menit ada Akasmila Sejahtera. Oh, penumpangnya terpantau full ini teman-teman. Disusul langsung Sugeng Rayu dari Banjarnegara ini, ataukah persiapan berangkat kita lihat. Masih persiapan berangkat disusul Eka Surabaya Solo Jogja Cilacap. Eka juga masih persiapan berangkat. Masih ada sumber selamat Surabaya Solo Jogja Purwokerto. Ini juga masih persiapan berangkat yang masih kosong. Dan ada harapan jam medium dari kota Pareng Blitar. Penumpangnya masih full ya. Penumpang yang masuk terminal Purabaya ini tidak bisa menjadi patokan ya, karena banyak juga yang turun di luar terminal, semisal Grab maupun Simpang Tiga Medaeng. 58 menit, wow ada Sinar Jara, bodi Avante facelift ini teman-teman. Keren ini. Ada Surabaya Bus atau Bus Tayo ini dari Jalan Raja Wali. Semua bus Surabaya bisa masuk terminal Purabaya ini dari Jalan Raja Wali ya teman-teman. Kita lihat, oh penumpangnya rame ini, full ini teman-teman. Dari minggu ini, banyak yang liburan ya. 5 lebih 9 menit ada Bakong Aset Aribasa ini dari Tulungagung. Penumpangnya terpantau full ya teman-teman. Ada harapan saya patas dari Tulungagung juga. Disusul Akas Merah ya. Ini Akas NR dari Jember kali tidak selain teman-teman dan cukup lumayan rame. 5-10 menit ada Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja.
dari kota Yogyakarta ini, penumpang juga lumayan ramai. Ini masuk terminal berapa ya? 11 menit ada agak sempat. Ada tulisannya Bondowoso. Ini dari Madura kayaknya teman-teman ya. Madura Surabaya Bondowoso penumpangnya ramai. 11 menit ada Manggala Patas dari Malang. Nah, 13 menit ada Akasen Air. Persiapan berangkat dan di belakangnya ada Bakong dari Malang dan 27 Trans. Sekarang lo penumpangnya ramai dan 27 Trans. Malang Bandung ini. 13 menit ada Laju Patas dari Banyuwangi teman-teman. Oh, rupanya terpantau lumayan ramai. 14 menit ada Eka Cepat dari Magelang. Purbalingga ternyata, Tur Purbalingga Magelang Wonosobo Solo Jogja Surabaya. Menit ya, cepat lagi teman-teman ya, ini dari Magelang Surabaya Solo Jogja Malang. Oh, persiapan berangkat ternyata. Lebih 16 menit ada Akasen Air Surabaya Madura. Persiapan berangkat masih dari garasinya di Madaeng. Lebih 19 menit ada Pancaya ya, dari Trenggalek via tol ini. Tempat juga masih ramai masuk terminal Surabaya. 5 lebih 20 menit ada Bakau Medium dari kota Pareng Blitar. Tempatnya juga masih ada yang berdiri untuk terminal Surabaya. 5 lebih 21 menit Restu Panda Setara Biasa dari Malang. Iya, arteri. Wow. Penumpangnya berdiri luar biasa di arteri. Ikuti berita yang dapat atas dari Trenggalek. Penumpang juga lumayan ini. Bagus Transjatim dari Porong di Terminal Gresik. 5 lebih 22 menit ada Damri Akap ya teman-teman ini. Malang Surabaya Jakarta. Masih membeli pentol ya. Ini sekaligus sebagai penutup video kali ini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.